Hello, assalamualaikum semua. So apa khabar ini semua? So harap semua sihat. Okay, hari ini kita nak unboxing, bukan unboxing actually, kita nak unfolding. Okay, kalau semua nampak kat sini, ini daripada Pos Malaysia. So kita tengok apa ada kat dalam. Okey, ini dia. So, ada siapa-siapa tahu benda ni apa? So, kalau kata peminat tegar Marvel, should be dia tahulah. So, ni saya dapatkan daripada Pos Malaysia. Berharga RM120. Okey. Satu folder set ni berharga RM120. Ini ada stamp khas keluaran Pos Malaysia sempena Marvel 80 tahun. Okay, jom kita tengok apa ada kat dalam. Okay, folder yang agak simple tapi menarik. Buka ke atas. Okay, kalau tengok pun dia punya kualiti kertas folder dia ada timbul macam 3D ni daripada komik. Ada Spider-Man, Black Widow, Captain America. Okay. Okay, so kita tengok apa yang ada kat sini. Okay, dalam folder ni ada dua postcard Satu postcard Spider-Man color biru. Okay, menarik. Okay, ni Iron Man. Okay, ni actually lukisan ni lukisan apa yang daripada komik yang lama tau so, kalau tengok pun memang tak sama macam yang sekarang lah. Ini memang yang dulu punya lukisan lah. Okay, ini ada dua sampul surat. Okay, ini kalau ini kita panggil sampul surat hari pertama. Okay, sampul surat hari pertama ni kat sini satu sampul surat ni ada 5 keping stamp. Kita ada Captain America, kita ada Thor, kita ada Iron Man, kita ada Thanos, kita ada Hulk. So semua ada chop 3/7/2019. So ni tarikh dikeluarkan lah. Okay, kalau siapa yang biasa dengan sampul surat hari pertama ni atau kita panggil FDC, first day cover, dia actually kena ada chop. Kalau tak ada chop, dia macam tak ada nilai lah. Okay, ini yang kedua. Actually color dia gelap sikit. Okay, kita ada karakter kat sini, ada Spider-Man, kita ada Loki, Black Panther, Black Widow and Doctor Strange. Okay, okay. So actually bila dia kata 80 tahun Marvel ni, so kita akan balik ke 80 tahun sudah, lebih kurang 1939 So 1939 memang bermulanya orang kata Marvel ni lah, tapi bukan dengan nama Marvel, dia dengan nama lain, saya pun tak ingat nama apa. So ada karakter-karakter dia yang awal lah, tapi kat sini tak ada karakter dia yang awal. Kalau kita tengok kat sini, ini adalah karakter-karakter yang popular yang dicipta sekitar awal 1960-an tahun 60-an. Cuma Captain America saya rasa 40-an, tahun 40-an. Okey. Tu FDC tadi. Okey, kita ada kat sini apa ni? Oh, ni macam mini poster. Okey, ni mini poster ni menarik juga. Ni nampaklah ni apa karakter lukisan yang baru. Ada Thor, Captain America,
Iron Man, ada The Warp, ada Vision, ada Scarlet Witch, ada. Okay, okay, menarik. Okay, ini dia, ini lembaran stamp. Inilah dia lembaran stamp. Ada berapa stamp semua kat sini? Ada, ada 5 stamp. Okay, ada 5 stamp. Keratan daripada komik, eh, kalau kita tengok. Ini komik, dia ambil, dia buat, buat stamp. So semua nilai stamp dia 60 sen. Okay. Dan yang kedua. Okay. Pun sama juga. Ada 5 keping stamp daripada keratan komik. Okay. Semua berharga 60 sen juga. Kalau lembaran stamp ni, dia tak dicop, eh. Dia memang, kalau kata awak, kita nak pakai pun, kita boleh koyak, kita boleh pakai. So harga dia 60 sen lah. Ni semua stamp-stamp tadi ni yang sama dekat FDC tadi lah. So FDC tadi dah dicop, kan. Ni tadi, ni yang ni dah dicop. Actually dia chop pun sikit saja. Reason kenapa dia chop sikit, sebab dia tak nak mengganggu gambar ataupun design stamp tu. Sebab kalau dia kacau, kemungkinan harga atau value dia akan akan jatuh sikit. Okay. Okay. So ada lagi ke? Okay, tak ada. Itu je. So 120 untuk koleksi. Siapa peminat-peminat Marvel boleh beli. Kita dapat 2 FDC. Kita ada 10 stamp dipecahkan kepada 2 lembaran. Ada mini poster dan 2 postcard. Okay. So saya rasa ada lagi dekat pejabat pos. Boleh pergi beli siapa yang berminat. So itu aja untuk hari ni. So kita akan buat review untuk benda lain pula lepas ni. So kalau siapa-siapa yang nak tunggu video saya akan datang, jangan lupa subscribe dan klik bell button tu, eh. So itu aja. Assalamualaikum. Ciao.